Selamat siang Pak Sujimin. Selamat siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Pak Sujimin tambah seger aja ini. Alhamdulillah. Maaf, usia Bapak sekarang berapa Pak? Usia berarti 55 tahun. 55 tahun. Iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat seger sekarang. Pak mau nanya nih. Iya. Selama Bapak menjalani hidup ini antara sehat dan sakit banyak yang mana itu Pak? Alhamdulillah banyak sehat. Banyak yang sehat iya. Ya. Oke. Kalau sakit pernah juga? Oh iya pernah. Sakit apa itu Pak? Saya sakit setruk. Sakit setruk. Kemarin mulai bulan terkena bulan Oktober 2019. Bulan Oktober 2019. Iya. Oke, terus waktu itu pengobatan sakit setruknya Bapak kemana saja sudah ikhtiar? Saya ikhtiar. Ini pengalaman saya setelah kena setruk itu. Selama satu minggu saya terbaring, tergeletak, nggak bisa apa-apa. Saya dibekam, terapi bekam, kemudian menggunakan herbal juga. Herbalnya. Oh, menggunakan herbal juga? Iya, betul. Saya menggunakan herbal produk dari Denatur, yaitu Sentilos Morici. Setelah mengkonsumsi Sentilos dan Morici, bagaimanakah? Apakah ada perubahan dari Bapak? Oh, dengan mengkonsumsi Sentilos Morici itu alhamdulillah perkembangannya menurut saya itu sangat membantu sekali dan baik sekali terhadap perkembangan kesehatan saya. Oke. Sampai habis berapa botol itu Pak Sentilos Moricinya? Sampai stok kalau Bapak bisa salah, sampai insya Allah 5 kali. 5 botol. 5 paket. Iya, 5 paket. 5 paket. 5 paket produk Sentilos dan Morici dari PT Denatur Indonesia ya. Iya. Berarti khasiatnya menurut baik. Bapak bagus ya? Baik. Bagus, oke. Okay. Terakhir, Pak. Iya. Barangkali ada pesan dari Bapak Sujimin, seandainya ada saudara atau warga yang terkena stroke belum sembuh, apa pesan dari Bapak untuk mereka? Untuk teman-teman, saudara, tetangga atau pemirsa, saya sarankan apabila mengalami penyakit seperti saya itu berusahalah atau ikhtiar dengan pertama itu yang saya lakukan adalah dengan mengkonsumsi Sentilos dan Morici dari PT Denatur. Terima kasih Pak Sujimin atas waktu dan saran serta kesaksiannya. Siap. Harapan kami bisa bermanfaat untuk yang lainnya ya Pak. Amin. Ya. Semoga Bapak Sujimin sekeluarga senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon pamit. Terima kasih Bapak. Terima kasih.